Jangan lupa di subscribe and comment. Ini caranya mengaduk dempul. Dempul itu ada dua macam. Ada dempul yang buat mobil. Kalau yang buat mobil ini, kalau dempul biasa ada satu lagi. Cuman kita pakai dempul mobil. Ya. Ini untuk ngedempul pagar besi. Pagar besi. Seperti nah, ini caranya. Seperti, nah ini. Tuh, yang langsung ketutup. Bekas alasannya ketutup. Bolong-bolongnya juga ketutup. Ya. Lebih rapi. Lebih rapi ya. Lebih kuat. Lebih keras. Cuman jangan terlalu lama di tangan. Iya. Cepat kering ya soalnya. Cepat kering. Cepat kering. Ini obatnya nih. Awas kena mata. Kalau kena mata bisa terjadi kebutaan. Ini dempulnya. Ini buat campurannya. Iya. Hati-hati untuk pengguna dempul yang pakai campuran obat. Iya, jangan sampai kena mata. Jangan sampai kena mata. Itu yang warna kuningnya itu. Bisa terjadi kebutaan. Sama dempul mobil juga seperti begini. Cuman yang kuningnya nggak boleh kena mata ya Pak? Iya, mesti hati-hati aja. Lebih bagus hasilnya. Iya. Lebih rapi. Lebih rapi. Tapi mesti pakai ini, alat ini. Iya. Apa namanya, kafe ini? Iya. Scrub. Ya? Scrub. Scrub itu bermacam-macam. Ada scrub buat melambir ya, melambir. Scrub buat ini ngedempul. Ini yang dipakai dempul buat mobil ya Pak? Iya. Oh, pasti sangat kuat sekali ya Pak? Iya. Nanti kira-kira sudah 1 jam udah bisa dihamplaskan. Langsung memuaskan kan? Rapi. Dan rapi langsung tertutup. 1 kali tarik. Tarik ya Pak. Iya. Bolong segede apapun bisa tertutup. Seperti ini nih. Kalau bolongnya agak gede, bisa diulang lagi. Soalnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton cara pendempulan apa namanya ini pagar besi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ini teman-teman. Intinya yang kuningnya ini jangan sampai kena mata, obatnya ini sangat berbahaya.
bisa menyebabkan kebutaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.